Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mediana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai penonton yang kecewa dengan pernikahan Syifa Haju dan Teuku Ryan dalam sinetron mereka hingga menyoroti akting Ryan yang masih kaku guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, sinetron Solihah SCTV mendapatkan respon negatif dari penonton setianya. Mereka membanjiri kolom komentar dengan ungkapan kecewa karena karakter Solihah yang diperankan oleh Syifa Haju dan Azam yang diperankan oleh Teuku Ryan menikah dalam sinetron itu. Penonton merasa bahwa seharusnya Solihah menikah dengan Nando, karakter yang diperankan oleh Haris Priza. Lalu postingan pernikahan itu pun guys menuai protes keras, bahkan ancaman untuk tidak melanjutkan menonton sinetron itu. Mereka sudah malas menonton karena endingnya yang tidak jelas, bahkan berkata jika Solihah sangat tidak cocok dengan Azam. Ada pula netizen yang bahkan mengkritik akting Teuku Ryan sebagai Azam yang masih kaku, belum bisa mengimbangi akting Syifa Haju dan juga Haris Priza guys. Menurut mereka, tak ada chemistry yang terbangun antara Azam dan Solihah, jadi rasanya hambar saat menonton akting mereka. Berbeda dengan Haris Priza yang memerankan Nando, terlihat sangat mendalami peran dan juga dianggap sebagai salah satu aktor yang aktingnya sangat bagus guys. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya guys.